kasih di matamu. Menerangi hati, melukis pelangi, mengharum kasturi di taman hati. Pergi tanpa ku rela, menghukum kasih mendera jiwa, mengguris hati yang tak berdosa. Aku sedar tapi tak terdaya, kena cinta aku menolak kasihnya, kena rendamku dan sengsara, kena rinduku semai derita. Cek result abang itu? Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Insya Allah tahun depan siap tertukarang projek itu. Alhamdulillah bang, kalau siap nanti, dapat tak tadi pemalam di sana bang? Siok tu bang. Pasal siok atau siok pulang tu Maya. Di utak abang ini tak fikir sudah, mesti ramai orang akan datang ke sana menikmati keindahan resort itu. Istilah tu bang. Bukan bang. Berapakah kira-kira perbelanjaan resort itu bang? Bang. Allah. Bang. Allah. Bang. Abang ambil ubat dulu bang ah. Jangan tinggal. Tidak ada bang apa-apa ni. Bang, jangan tahu cakap macam itu. Macam mana tak kunda ingau? Abang saja yang ada, bang Mas Ani. Raku. Banciku, si Ghazali sama sejalan lah. Selalu bah mengacau masa aku kerja. Kalau cuma ni ya, baik pulang aku berhenti saja. Mama pikir lah. Baik pulang kau kahwin ke di sini. Lurus. Mama ni, apa kena mengenai sama kahwin? Kalau kau kahwin kan, si Ghazali sama si Jalala tu dah lagi berani mengacau kau. Sudah mak, aku pergi tahu rada orang tu yang aku ni sudah kahwin. Tapi lah kak cuma si mengacau. Benarnya mama mau tu ini. Lebih baik kau kahwin lakas, ha? Kalau orang tu sendiri melihat kau sama laki-laki, baru tadi orang tu takut sikit tu. Nah, bapa pun sama tu juga. Macam mana aku kan kahwin, mak, pak. Sedangkan kawan laki-laki lagi, aku tidak ada. Atu jangan tak kau ingat pasal itu tu. Tahu tak mama menguruskan tu macam mana? Masalahnya, mak, pak, aku belum lagi sediakan kahwin. Aku mau dapatkan dulu kerja. Kamu jaga mama sama bapa. Lepas itu, kalau ada jodoh, baru tak. Tini, mama sama bapa Moni tua sudah. Umuran ini dapat dijanjikan. Mana tahu esok lusa nuhun. Kepunan jauh mama sama bapamu tu melihat kau kahwin, kamu memang cucu. Benarnya mama mau tu, Tini. Kalau kau kan tahu,
Kami selalu khawatir, Ba, bila kau akhir-akhir balik ke rumah ini. Bapak yang dalam lidah pendanganimu selamanya. Kami khawatir juga kalau terjadi sesuatu yang buruk karamu. Cuma kau tak hanya harta yang kami ada. Saya melagau kamu kemarin ini kan beritahu yang Tuan Haji Yusuf itu kurang sehat. Jadi dalam seminggu dua ini, ia terpaksa cuti. Jadi Haris, kau tah yang memimpin di syarikatan ya? Kenapa itu Tuan Haji itu? Sakitkah? Awalnya mau ampus. Khawatirku juga kan kalau ia bertambah teruk. Sudah kita bawa ke hospital, Puan. Sudah. Dokter spesialis satu pun ada datang ke rumah. Jadi yang beritahu dan menasihatkan supaya Tuan Haji ini benar-benar cukup rehat, Ba. Kenapa enggak Puan sendiri saja menggantikan tempat Tuan Yusuf buat sementara ni? Enggak apalah. Ia sendiri yang mengamanahkan agar Haris Anita yang memimpin syarikatannya buat sementara. Jadi Haris ingat, kuharap kau dapat menyempurnakan tugasmu. InsyaAllah, Puan. Bah, kalau macam itu, aku balik dulu. Mal, sudah siap baju anti Rosmira moto? Sudah, Bu. Ina bajunya nak. Lawa maniknya, bisai. Suka ya ni. Kang, bisai menarik. Wah, lawa baju tu. Kita bajura. Awi. Lama aku nak lihat kita. Aku ni baru je balik dari luar negeri. Ni cuba aku letak banyak ni barang kain aku bawa kemari ya. Sebab itu tu aku kan memutung di sini. Ani, Amal, kain kau ni nanti kau buatkan aku sama dengan fashionan ya. Aku mau lebucinya semua panuh. Faham kau tu Amal lah? Okay. Kita mau yang sukatan lama tu kan, Puan Zira? Usulnya, awi, kau lihat bodiku masih maintain kan? Kau ikutkan sajalah yang lama punya. Apa ni? Akhir sudah ya. Aku lagi kena gagas. Kena ke salon lagi. Masmu saya rambut. Lagipun takut ku karang. Tu Tuan Rizman marah ya karang. Bah, kalau apa-apa nanti kalau siap pak, ada kami telefon lah. Bah, okey tu. Okey. Bye. Munia tahu siapa punya ni baju ni. Dia jadi ni mengikut. Kenapa kan Bu Mima? Puan Zura indah sukakan anti Rosmera kah? Macam mana tah dengan hasil tender projek di Sungai Belukut atau? Dapat ke Tanika? Tanika gagal lagi tuan. Jadi syarikat mana tak dapat projek atau? Yang ku dengar syarikat Anjung Idaman tuan. Tu syarikat Tuan Haji Yusof tu. Kenapa tak syarikat dorang ni sering dapat projek pasar-pasar? Syarikat kita ni bah. Apa kurangnya? Taklah. Tahun ini saja baru dua projek ini dapat. Ataupun yang damit-damit saja. Benar. Mun terus-terusan macam mana? Bengkap syarikat kau ni. Jadi apa tindakan buat?
lapar ke. Pasal makanan tanya lepas ni. Bah, duduk tak? Bah. Mama akan ke kedai dulu ah. Kalau kamu kan mau makan apa-apa, pesan saja. Ah, okey. Makan jalan. Nih, cili saya, Mak. Dania, jenta sedih wah. Jenta pikir tu pasal babah mua. Usulnya, kita nyanyi senasib. Tani dah dapat kasih sayang daripada seorang bapak. Tapi kau baik lagi. Kadang mama sayang sama kau. Kini, kenapa kau mau ni? Bisalah kat ini. Dia sedih pasal babahnya. Badannya duduk sini dulu lah. Aku ke dapur. Kesian, Syah. Sudah terdengar. Anak lawa macam kau ni, anda baik menangis tanpa ramai. Sekarang, apanya orang. Terima kasih, Katini, ya. Kita ini baik. Macam babahku. Apa saja yang ku buat, semuanya salah. Sudah tadanya. Walau macam mana pun, kedai tu tetap je babah Dania. Tanpa babahmu, Dania akan lahir ke dunia ni. Katini yakin, jauh di lubuk hatinya tu tersimpan sebuah kasih sayang untuk anak-anaknya. Eh, masih mendung rupanya. Ingatkan, panas sudah. Bah, Dania minum terdelah. Kakak buat kerja dulu. Katini itu baik, kok. Kalau tak jadi mamaku. Bah, macam itu, kau suruh saja bapamu kawin sama Katini. Kau mau kena marah, kak? Baru cakap pasal pelajaran pun sudah dimaki hamunnya. Ani kan pulang nyuruh ya kawin. Baik tak kau gugurkan saya, Lydia. Apa, bang? Lydia dah akan gugurkan anak ani. Ini dah berusaha, bang. Eh, tapi abang rasa abang tidak akan dapat memberi kasih sayang arah anak itu, bang, Lydia. Paham kau? Mampu melawan takdirmu, ya Allah. Aku rindu, aku rindu. Aku rindu dengan ketentuanmu, ya Allah. Minta maaf, Tuan. Ani minumannya. Eh! Apa cuai cuma ini? Cuma ini kau melayan pelanggan, enggak? Ah, baju anda basah tadi? Basah tadi macam mana? Minta maaf, Tuan. Kenapa, Nek? Ah, ini mah plan kita. Cuai. Kenapa, Nek, Tini? Kau cuai, ya, Nek? Aku berbanding di sengaja, Kak. Minta maaf, Teko. Ah, sudah, tak? Eh, lain kali. Kalau tak atau tuhur, jangan tak bekerja. Banyak lagi orang lain kan bekerja, Ma. Macam mana boleh terjadi macam ini, Tini? Lain kali, jangan cuai bapa kerja tu. Kalau macam itu caramu, habis lari ni pelanggan kau ni. Aku benar-benar disengaja, Kak. Benar minta maaf, Teko. Benar cakap Tini itu, Kak. Aku sendiri melihat dia. Yang benar lelaki itu ganjil. Selalu berangan-angan. Wati, Tini, walau macam mana pun salah pelanggan itu, dorang itu tetap lurus. Tanpa pelanggan, siapa ketani? Oh, Kak. Lain kali, Tini akan lebih berhati-hati. Sudah, Kak Tini. Jangan terbersedih. Bawa minuman itu masuk ke dalam. Diucapkannya untuk anak ketenian itu, Hurbang. Belum ia tahu kelulusan anak ketenian ini. Degree dalam bisnes. Mentang-mentang tas Tini itu pelayan restoran. Mun ku terjumpa, bang. Kusumbatkan tu, ke mulutnya. Kasut tumit tinggi ku,
Bah, sudah tak. Kalau baju kita basah tak ada minuman, marah jo kita tu. Mama pikir ah, baik tak kau berhenti kerja kali ini. Lurus. Baik tak kau kawin. Lurus. Sanang bang ah, indah lagi payah melayan orang sinting di sana tu. Lurus tu. Kalau Tini berhenti kerja mak, apa kan Tini buat nanti? Tahan-tahan di rumah, boring juga. Kawan mama semimah, ada pulang adinya tu. Sepedilah namanya bang. Tidak beranak dua. Baik pulang kawin sama kau tu. Eh, mama ni. Kenal pun tidak. Terus harus kena suruh kawin. Tidak beranak dua lagi tak? Dia tidak mau. Tini, ini demi kebahagiaanmu juga. Mun kau nak mau, alamat membujang tak kau sampai ketua tu. Bang, kepunan teketanian ini bang, kami memang cucu. Tini nak mau mak. Minta maaf teh. Tini, coba tak kau dengar cakap mamamu ane ya. Selagi kami ada ane, kami ingin melihat kau kawin bahidup bahagia. Kadang kalau sudah kami tidak ada, siapa akan menjaga kau dan menguruskan hidupmu? Tapi pak, sudah. Tidak ada tapi-tapi. Esok tak mama merundingkan sama kawan mama tu. Wah, lagi cepat lagi bisa. Tua. Cana kan rasanya disayang oleh mama ni? Rasa kasih sayang seorang mama ni dah tadi ternilai-lai. Apalagi kan dibayar dengan duit. Tak kamu tu bayar tu. 9 bulan, 9 hari mengandung kamu bawa ke sana kemari. Sampai tak melahirkan. Macam pengorbal mama rada ni ya, Ketua? Oh, syurga ni di bawah tapak kaki ibu. Indah ternilai bah pengorbanannya. Tua, boleh kau ada dapat mama baru lagi? Res, dari mana kau? Dari mana kau? Oh, shopping. Shopping indah kau bawa si Dania. Sudah tak kek. Mengalih ni. Eh, tunggu dulu. Mak, kakak kamu cakap sama kau. Matan bawa dia mau naik lah. Apa yang kita cakap kenal dengan? Cakap tak? Chris, kenapa kan kedai kawannya? Kan kau apa si Dania tu? Kan kau siksa kah? Pek tak kau kawin lagi? Hah? Sekurang-kurangnya ada orang menjaga si Dania tu, menguruskan ke dia. Hai. Mana saja tu kita kan? Masuk dulu. Tunggu dulu. Kakak ada pulang sudah calon untuk Muni. Mudah-mudahan dia kau mau. Mana saja tu kita kan? Buat apa yang kita mau. Macam mana ni, Mam? Macam yang Ketani sudah sepakati hari itu, ada baiknya Ketani lekaskan perundingan Ketani pasal si Hartini sama si Haris itu. Aku pun setuju juga, Ros. Lekas lagi dibuat, lagi baik kan? Aku kesian ke bawa anak-anaknya tu. Macam mana dengan si Haris, ah? Ya, yang tak kau ingatkan si Haris itu. Yang penting si Hartini setuju. Tapi setuju kan si Hartini? Atu jangan tak kau ingau tu. Pandai tak kau menguruskan anak kau tu. Dah sangka ketandikan berbesan, Ani. Apa pulang berbesan? Si Haris itu bukan jua anakmu, tapi adikmu. Kau tu bakal kakak ipar anakku. Jadi, kau mesti jom manggil aku mama. Mama? Eh, nak aku kan manggil kau mama, malas tu kau ingau, eh. Ya, adang dipirik-pirik baju orang tu. Adang aku ganti kerang. Benar juga. Indah kan kau manggil aku mama. Eh, bida tu indah aku mama. Yeah, wah, gembira nampak kamu ni. Kita Puan Zura. Memang tak kami ini gembira. Pasal kami kan mengeratkan hubungan keluarga. Bukannya kan merampas hak orang. Hei, woi Rosmira. Jaga mulut mata sikit. Siapa kan dirampas? Bah, sudah tak Puan. Puan itu orang tu hormat. Apa tapi sayangnya kalau orang ramai melihat, jatuh saja martabat Puan kan? Apanya sekarang Tuan Risman? Benarnya mutu Hamimah. Aku ini
orang berada, kelas tinggi. Bukan macam kedia tu. Alah, kelas tinggi konon. Alam apa-apa sudah tak menyombong. Kalau bukan pasal laki moto, jadi sampah kok. Ba, sudah tak sudah. Balik tu kau dulu, Ros. Korang kena telefon kau lagi ya. Ke pasar rundingan kita nanti. Ba, kau balik dulu ya. Aku ikutkan nanti, ba. Siap kau boleh tu. Belum dia kenal siapa kedai kau ni. Nanti kau Ros Mera. Puan Zira, kita baju kita siap-siap. Okey, yang itu ada yang aku tempah ni kan? Wah, lawanya biru. Eh, suka. Bagaimana untuk ku lupakan sinar kasih di matamu, menerangi hati, melukis pelangi, mengharum kasturi di taman hati. Mengapa hanya sementara kasih pergi tanpa ku rela? Menghukum kasih mendera jiwa, mengguris hati yang tak berdosa. Aku sedar tapi tak terdaya, kena cinta aku menolak kasihnya, kena rendamku dalam sengsara, kena rinduku semai derita. Dan anganku tersentak, lalu ku mendongak kalung derita di lehermu, memancar selama menyedarkan aku. Pedih yang kau alami dari derita yang ku lalui, redamu pada takdir ilahi memancar jalur.